Ya guys, sebagai favorit di Subnautica, kali ini kita bakalan main game nggak baru sih, karena ini memang udah early access-nya udah agak lama. Jujur gue juga udah ngikutin story-nya, gameplay-nya dari YouTubers lain. Gue kalau nggak salah nonton di Markiplier sama di Jacksepticeye. Jadi kurang lebih nggak semuanya sih, tapi kurang lebih beberapa gue udah tahu ceritanya, tahu beberapa spot-spotnya kayak gitu. Jadi nggak murni first impression. Cuman gue memang jujur baru kali ini pengen mainin, baru bisa, dan ini baru full release-nya sekarang. Sebelumnya early access, jadi gue juga masih mikir-mikir gitu. Dan akhirnya sekarang full release, gue pengen nyobain. Dan link-nya gue taruh di bawah kalau lo pengen beli. Nggak mahal banget, dan gue yakin worth it banget. Bener-bener the best game-nya. Langsung aja kita play pokoknya. New game, Survival Freedom Hardcore. Survival aja, karena ini normalnya sih. Kreatif mah lo bisa ngapa-ngapain aja, bebas, tapi nggak ada tantangan aja. Creative mode kayak di Minecraft gitu, hardcore, gila. Gue baru pertama main suruh hardcore. Freedom kayaknya kurang menantang, jadi survival aja. Jadi kita seperti biasa survival. Grafiknya bro, itu grafik benar-benar 4K kalau nggak salah, nggak support sekitar 2K aja tuh kalau nggak salah masih support ini game. Jadi 2K tuh kalau buat yang belum tahu tuh sekitar gue nggak tahu pastinya, gue lupa, sekitar 2400 berapa pixel gitu. Cuman wow, dan loadingnya lama, sabar. Ini first loot sih, jadi kalau nggak salah di awal kita main juga ntar bakalan ada cinematicnya kalau nggak salah. Cuman nanti udah ntar gue katanya sampai selesai loading deh. Oke, pas ini batu. Oke. Kita mulai. Oke, biasa kredit awal dulu. Ini kita bagian kita masuk live pod, kita kabur dari pesawat yang mau meledak kita di Aurora kalau enggak salah nama. Ya, nama pesawatnya itu Aurora. Nice. Pertama kali gue main, selama ini gue cuma nonton di YouTube-nya doang. Greget. Itu hidran, astagfirullah. Yap, pingsan lah sih. Males tau, gue bisa kegetok begitu bisa langsung tewas. Oke, F8 kalau ada box. Weh, matiin, weh. Oke, ditabuk. Api, oke, padamin. Oke, ambil. Oke, kanan. Oke, api. Nice. Ya, rusak. Oke. Asik, kayak Sega ya jatuhnya, kayak Sega gitu kan tuh, Altera. Oke. This PDA has never been had trauma optimal. Oke. Oke, preserve data bank, survival advice. Good luck. Oh, ini data voice. Gue jujur baru pertama kali main juga. Memang gue sering lihat, tapi gue ya baru pertama kali main. Ini ininya apa? Basicnya ya. Oke, go back to game. Oh, tab, oke. Oh, jadi kayak 7 days today. Oh iya, buat lu yang gue lupa bilang ini, jadi... Oh, ini power cell, solar power cell. Ini jadi sistemnya ini kayak survival hunting gitu. Flare. Water. Switch container. Oke, klik kanan. Pakai, klik kiri. Ah, gue kebiasaan escape. Ada, oke. First aid itu selalu bawa. Oke, sekarang kita harus pakai repair tools. Bukan personal deployable, bukan personal tools. Silicon rubber sulfur what? Cap sulfur titanium silicon rubber. Silicon rubber pakai apa? Coba kita, gua masih benar-benar ini. Refine, oke. Titanium. Okay. Intinya sih kita farming dulu. Cuma intinya gua butuh refine. Refine kalau nggak salah kayak di apa sih, rumput laut yang gede begitu. Jadi kita butuh itu, cave sulfur di goa ya kayaknya ya.
Ada nggak? Nggak. Oke. Kayak gitu kita coba. Keluar. Dan gua tahu banyak monster mengerikan di sini, jadi harus benar-benar hati-hati banget. Oh, hello. Oh iya, ngomong-ngomong, yang paling basic aja dulu deh. Gua lupa. Kayak pisau-pisau gitu. Ada flare enggak, habitat builder, wah itu ribet lagi di ntar. Ah, ini survival knife. Wah, sama, gua butuh ke refine juga. Sama titanium ya. Nice. Iya, gua enggak bisa, gua butuh apa? Knife buat dapetinnya. Oke, gua pertama kali main ini game ngerasain kontrolnya gua bingung. Oke, gua ke arah mana ya? Ini juga hal yang paling gua ya mungkin dibuat menantang sih. Yang agak gedek dari ini game adalah enggak ada peta, enggak ada kompas. Oke, ntar dulu, kita ke udara dulu. Gua nggak tahu arah Creepvine itu di mana ya. Maksudnya kan kita terdampar, terus buat bisa dapetin barang-barang Creepvine itu gue bingung. Di namanya juga apa sih? Kayak dia ada istilah-istilahnya gitu-gitu. Jadi mungkin kita asal jalan-jalan aja dulu deh, explore. Oke. Pokoknya ini anak aurora. Oke. Pokoknya kita kayak ngejauh dari aurora gitu. Jadi ada patokannya lah, sidaknya kita nggak nyasar lah gitu. Oke. Diam dulu. Ini. Oke. Apa itu titanium? Oke, nice. Gue juga agak apal gara-gara sering nontonin Jack Shetty kayak gitu main gamenya. Nggak bisa. Apa sih dia spasi? Terus buat ini pick up. Ya ambil tas. Oke. Siapa tahu gue perlu gitu ya kan. Coral tubes bukan. Oke, Creepvine di mana Creepvine? Oh, ini gue kalau udah biasa main gitu gue ngeliat enak banget kayak tinggal jalan terus itu dia. Oh benar, berarti benar. Gak jauh di aurora ya. Oke. Ah ini dia, ini yang kita butuh nih. Creepvine. Kalau masalah kita butuh kayak buahnya gitu sih. Kalau masalah. Gua ngeri sok tahu ngomong-ngomong gitu ternyata gua salah ya kan. Tapi kok nggak ada buahnya. Ngapain? Kok nggak ada buahnya ya? Hah? Waduh, bener kan ini lokasinya? Oh, apa itu? Itu ya? Ayo itu deh. Oh, oksigen. Oksigen. Oke. Ini juga salah satu hal yang, ya pokoknya banyak hal yang gue gedek dari ini game sebenarnya. Dari nggak ada map, ambil. Nggak ada radar, nggak ada kompas. Gue ambil yang banyak aja deh. Gua nggak mau bolak-balik ke sini soalnya. Space gua juga. Masih ambil lagi. Enggak ya. Naik. Oksigen. Oke. Semua lagi. Iya, itu ambil. Nice, oke. Oke, sisa dikit enggak apa-apa. Oke, itu gigit itu. Ada yang asalnya juga gue harus hati-hati banget kayak gitu tuh dia gigit. Ada yang itu juga gigit. Itu kalau nggak salah stalker. Ini boomerang fish type. Terus gue juga masih butuh titanium. Titanium, aduh. Bener hal ya seru sih sebenarnya. Memang awal-awal pasti lu ngerasa kalau main kayak gini tuh farming nggak ada ini nggak ada itu gitu-gitu. Tapi justru seiring berjalan waktu gitu lumayan seru gitu malah. Oh iya gue harus cari ini, gue harus ini. Ngomong-ngomong gue rumahku di mana? Oh di sana. Cari ini, cari itu gitu kan. Farming, bikin item. Ini
is an essential component of all powered equipment. Oh iya benar-benar. Ntar gue buang satu. Buang. Oh klik kanan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau misalnya metal sulfate itu jadi titanium berapa sih? Ya 4 titanium. Jadi whoop. Kalau gue malas cari picisan gitu ya, gue cari yang sulfate kayak gini aja nih. Yap. Jadi gue udah punya 8 nih, 8. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang kecil-kecil ada gitu, koper-koper atau apa gitu, jadi gue ntar enggak usah cari lagi. Oksigen mana? Oh, salah jalan. Dan gue juga harus hati-hati banget karena ini begitu lu salah teritorial sedikit aja. Isinya monster-monster yang bikin lu mati. Bisa ambil, ada yang bisa gue ambil. Ikan. Halo, sini. Oke. Ayo peepers. Sini jangan. Apa itu? Wih meledak. Oksigen. Iya. Oksigen. Oke. Bikin basic. Lu berikan silikon. Oke. Okay. Gua butuh ini buat equip makanan dimasak dulu bumerangnya. Makan. Gua dapat satu doang ya. Oh iya tadi satu lagi kabur ya. Bind. Kayaknya ini satu. Aduh salah. Terus fabrikator basic titanium. Oh ya nih metal sulfate-nya jadi titanium bener kan? 4 ya? Yap, jadi 4 titanium. Jadi kayak gua enggak perlu farming berkali-kali. Oke, okay, next apa yang kita butuh? Flashlight enggak, repair, terus scanner, baterai. Oke, okay, gua bisa bikin baterai. Bener untung gua ambil aja. Jamur itu tadi pertama. Oke, okay, scanner. Oke, okay, power cell. Scanner. Pipe. Chain of pipe ini transport breathable air from functional pump. Enggak. Air pump. Jadi buat gua enggak ngerti. First aid it, enggak fins. Ya gua bisa bikin over lagi sih. Ya, bikin lagi. Fins buat berenang kan kalau nggak salah. Iya, standar. Oke, gue bisa bikin-bikinin. Yang basic-basic aja dulu kita bikinin karena ini penting banget. Jangan sampai ujung-ujungnya kelabakan. Dan juga buat lu yang ini, buat yang lu baru ini, gue rencananya memang gue mau bikin full walkthrough. Bener-bener full. Dipakai gimana caranya dipakai? Langsung kepake, oke. Jadi kemungkinan satu episode itu gue bisa bikin sampai sejam mungkin. Karena memang ini gamenya gue bener-bener suka dan gue usahain mau sampai tamat gitu. Tapi ya gue gak tahu, lu tahu gue yang udah sering tahu let's play gue, walkthrough gue tuh kadang-kadang suka gak kelar. Cuma gue usahain yang ini kelar kok. Gue usahain. Tapi ya usahain dulu. Cool, bumerang saat deposit. Enggak. Scatternya silikon rubber. Lubrikan coba gue bikin. Oke. Okay. Apalagi yang kita butuh? First fin sudah. Ini kita butuh bahan-bahan yang gue gak ngerti. Flashlight, repair tool, scanner. Scanner udah. Repair tool sih, kev sulfur. Sekarang kev sulfur di mana ya? Kita harus cari-cari lagi. Malam. Enggak gelap. Gue takut gelap. Setidaknya di lautan dalam kayak gini. Oke, sekarang kita punya apa aja? Flare enggak, kita simpen. Ini kita simpen dulu. Ini kita simpen dulu. Simpen. Oke, ini ntar dulu deh. Biar makanan gua enggak terlalu ini. Ada resep-resep baru. Power cell.
buat apa ya ponsel? Coba nomor 2. Ah, ini scanner. Ini penting. F. Self-scan F. Normal, oke. Okay. Karena ntar juga soalnya kita bakalan berhadapan sama virus juga. Jadi begitu di-scan, badan kita tuh infected gitu. Dan kita harus nemuin caranya gimana untuk bisa ngobatin atau cari antivirus dari virusnya. Dan baru kita bisa keluar dari planet lagi gitu. Pokoknya nanti ada spoiler. Gue gak mau spoiler buat lo yang belum tahu, buat lo yang belum nonton. Pokoknya nanti lo bisa lihat sendiri. Kita lanjut aja. Oh ya, ini udah. Dan gue selalu mau sedia medik. Simpen deh yang satu. Yang satu gue pegang. Oke, okay, gue nunggu malam instansi dulu. Lihat terus. Soalnya yang kayak gini, aduh, gue tuh suka gampang lupa arah gitu loh. Kadang-kadang, oh ya kesini. Tau-tau, gue di mana? Gue selalu tuh bener-bener berpatok banget sama yang namanya peta. Dan balik lagi, gue nggak tahu kemana tadi dulu. Sekarang gue next butuh repair. Tapi setidaknya gue udah punya scanner, jadi gue bisa scan hal-hal kayak gitu. Nah, terus juga buat bikinnya, mana tadi? Nah, repair tools, gue butuh cave sulfur. Nah, cave sulfur ini di mana? Kayak lu lihat sendiri tadi kan, kadang-kadang itemnya kecil-kecil, ketik-ketik. Oh, di sini, oh ini bukan, gitu-gitu kan. Cave sulfur ya. Ya, gue sih sempat lihat orang tuh di gua-gua kayak tadi tuh, kayak di bawah kita tuh yang tadi ada momen meledak kalau lihat itu. Nah, itu di situ tuh suka ada kayak capsule gitu. Cuman setahu gue sih itu quartz kalau enggak salah ya, gue juga enggak mau asal tebak gitu. Dan iya, apa gue coba explore agak jauh ya. Creep vine juga gue enggak tahu nama creep vine itu apa sebutannya, kelp forest atau apa? Soalnya ada blood kelp juga kalau enggak salah. Yang kayak darah gitu, kayak buat bensin nih, floating air pump, gue juga gak ngerti. Pipe enggak, gue gak ngerti. Flashlight juga gue butuh. Glass gue butuh apa coba? Benar gunung, gue gak mau jalan malam-malam, ngeri. Glass titanium, bulukan, glass. Iya, gue butuh quartz 2 buat glass, sedangkan nyari quartznya jatuh atuh sebiji. Cuman late game sih memang enak, late game itu mulai enak. Karena lo udah punya prone suit, apa ya, kayak robot gitu, lo udah kayak kapal selam, lo punya pokoknya peralatan udah agak mendingan gitu, udah tinggal masalah nyali dan informasi aja yang berguna di situ. Dan dua hal itu gua nggak punya. di mana save selos, mungkin kita cari-cari aja kali ya, coba-coba aja kita gitu. Di kalau nggak salah sih daerah yang ke tempat kita itu namanya Safe Shallow kalau nggak salah. Jadi yang kita tempatin sekarang ini Safe Shallow. Ingredients benar-benar oke, okay, udah oke, okay. Nah, ini namanya Safe Shallow sih namanya. Agak jauh kan, mana sih? Oke, okay. Coba aja kita search dulu. Dan kebetulan kita juga butuh quartz kan. Jadi ada. Oke. Okay. Apa? Copper. Oke. Okay. Gua pencet E lagi. Ini enggak ada isinya. Sulfur dia bilang. Quartz. Alien eggs. Acid mushroom. Napas dulu. Gua bener males juga sih, maksudnya 75 ini kalau enggak salah dia kan satunya itu sedetik. Jadi tablet koran. Ayo hit. Kok enggak mau hit? Bukan itu bisa di hit ya? Gelap. Ayo item. Quartz. Shit. Itu momen dari mana? Ay. Lah ini ada, tadi kok enggak ada?
ambil. Oksigen. 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 Oke. Okay. Kita ke gua yang lain deh. Mungkin di situ. Taruh dari kita dapat apa aja? Creator X, gua enggak tahu buat apaan. Quartz copper. Oke, okay, quartz buat kaca glass. Itu gua baru ada 2. Kalau enggak salah di sini ada item. Hei, ya 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 ya, naik naik naik. Oke. Okay. What? Oh, butuh 2. Oke. Okay. Dia juga sistemnya gede-gede sih, jadi kayak blue. Wow, apa itu ikan ya? Jadi buat lu bisa dapet kayak blueprint gitu, lu harus scan berkali-kali, jadi kayak per what the f- ah ah oke okay, gua harus pakai medic. Oke okay, gua harus pakai medic. Quartz. Quartz. Sulfur, sulfur. Gue cari sulfur. Ya, gue baru ingat tuh. Kayak gitu kan, gue udah lupa lagi aja. Sulfur, cave, sulfur. Udah ke refine lagi aja. Ah, itu di boss itu kali itu, Pak. Oke, oksigen dulu. Coba di sini, mudah-mudahan ada. Ini apa? Bisa diambil nggak? Nggak bisa. Apa itu? Sandstone. Silver. Oh ya, itu buat wiring kits. Ya, ya itu perlu juga nanti bakalan buat crafting. Dan oh ya, di game ini juga yang gua demen itu adalah kalau lu kayak build sesuatu terus gagal atau salah atau apa gitu, lu bisa kosong. Lu bisa ambil lagi itemnya full. Jadi lu nggak perlu, oh gue salah hancurin, cari bahannya lagi, enggak. Lu bisa ini, bisa cari, ambil lagi bahannya full 100%. Ambil. Oke, 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 oke. Ini juga, padahal gue udah pakai fins lo, tapi tetap aja masih agak lambat berenangnya. Oke. Ayo, oke, ada yang bisa di-scan. Enggak, kosong. Ah, itu, apa itu? Ah, si glide. Ini kalau nggak salah bikin kita lebih cepat gitu. Oke. Itu apa? Ada tulisan. Cut grip fine. Oh, klik kanan. Pantes dari tadi gua enggak bisa. Oke. Pantes dari tadi gua klik kiri ke apa jamur gitu kan harusnya bisa, kok enggak bisa. Oke, okay, titanium. Ada lagi yang bisa gue scan? Ada lagi? Kargo kosong, kargo kosong. Oke, udah nggak ada. Ke atas. Oke. Okay. Berarti di mana ya? Gue masih harus. Gue ngeri. Quartz, yap. Quartz, yap. Cave sulfur, quartz, yap. Itu apa? Titanium ya, udah nggak apa-apa. Cave sulfur. Gue nggak jauh ya? Oke. Okay. Coba mungkin gue harus cari agak jauhan mungkin. Coba agak kesonohan. Namanya cave sulfur pasti kan di gua, ya kan? Cuman masalahnya gua yang kayak apa? Oke. Di sini ada ini apa? Copper. Oke. Gua ngeri. Enggak ada di sini kah? Wih, lagi. Iya, gue lapar, gue tahu. Iya, gue lapar, kabur dulu. Oke. Gue makan ini, gue minum ini. Oke. Okay. Metal sulfate, nggak usah. Ai, gue nggak bisa pick. Oh!
dia atau makhluknya. Ini apa? Halo. Oh, kapsul sulfur dari di. Oh, pantesan. Oke, oke, oke. Ini apa? Koper. Oke. Gelap. Jalan keluar di mana? Oh, ini dia. Oke, oke, oke. Berarti di justru di bawah rumah kita ada ya, di bawah markas kita. Mana markas kita? Kapsul sulfur dari dia. Jadi selama ini kita ngindarin dia, padahal kita harusnya kedeketin dia kita. Shit. Oke, oke. Ini ambil buat ntar lapar. Ayo, oke, okay, nice. Ini kalau nggak salah kita butuh. Oke, okay, ambil. Oke, okay, ambil, ambil, ambil. Oke. Okay. Ambil. Gue tetap kebiasaan pencet spasi lo. Lo kalau lihat gue lo. Jadi gue tuh setiap ini gue pencet spasi. Oke, okay, kalau nggak salah di sini ada yang. Ah iya, nggak ada capsul. Ah ada. Nice. Capsul sulfur gue dapet 2. Kalau nggak salah di sini ada lagi yang meledak tadi. Ah itu dia. Ada. Oke, okay, nice. 3 cukup kali ya. Sementara. Oke, okay, limestone, titanium. Tapi bener grafiknya. The best banget rumahku mana sana. Lo lihat sendiri kan efek airnya. Gila. Pokoknya worth it banget deh. Kalau lo ada rezekinya, lo bisa beli. Gue saranin lo beli nih game, lo mainin sendiri. Walaupun memang butuh sedikit keberanian. Karena di game ini lo bener-bener sendiri. Lo survival sendiri di kelilingi monster-monster gitu ya kan. Tapi bener worth it banget. Oke, okay, tools. Pathfinder. Use the map way back. Oh, ada map ya. Oke. Okay. Repair tool silicon rubber. Gue punya itu di kamus antar. Mesti. Silicon. Yap, gue punya. Oke. Okay. Buka. Please bisa. Oke, okay, nice. Kita masakan dulu. Butuh garam. Masak harus pakai garam biar sehat gitu. Oh iya, air. Bleach, distilled water, filter water. Butuh bleach. Bleach dari apa bleach? Ada bleach salt coral tuh. Gua enggak punya. Cook food nah, enggak. Oh, gua bakal bermasalah banget sama air ini. Coba. Ini nomor 3. Oke. Okay. Ah ya benar ke kanan. Karena ini game beda banget dari Seven Days to Die, jadi karena walaupun tetap intinya klik apa kayak tab gitu buat invent gitu kan. Oke. Okay. Oke, okay, oh ini juga buat repair. Terus juga apa kayak ini kayak klik kanan, klik kirinya, ambil item klik kiri. Ada, oke, okay, ambil lagi. Oke, okay, radio online. Ayo, ada apa? Kita dengerin dulu coba Aurora. What the fuck? 9.999 jam. Gila. Kapan gua bisa keluar? Oke. Okay. Apalagi kita perlu. Pokoknya gue mau. Oke, sih lah. Kayaknya gue bisa deh. Ntar coba. Baterai gue butuh. Copper wire gue bisa bikin. Baterai kalau nggak salah gue kan udah dapet di sini. Acid room ya. Oke. Okay. Acid room gue udah punya. Butuh berapa sih? 3 ya. Oke. Okay. Coba gue tutup. Terus apa lagi? Siglet. Mana siglet? Gue lupa orangnya. Mana siglet? Kok? Oh di sini ding. Oke, kopi roti lubrikan ya, lubrikan. Enggak, lubrikan gue butuh. Yang tadi creep fine itu yang buahnya itu ya, battery. Yap, kita bikin battery dulu. Oke, okay, terus kita bikin
Oke, lubrikan. Lubrikan kita ambil. Oke. Lubrikan, 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 lubrikan. Eh, tadi gue bikin ya, ngapain gue ambil ya? Gue punya ya. Tadi gue iseng bikin satu. Ai. The sea glide will increase gobloknya your saya. Range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay. Iya, ada lubrikan. Shit. Gak lupa. Quartz, gue bisa bikin gelas ya. Oke, gue bikin dulu deh. Gelas. Oke. Nice. Ini gue jadi titanium juga. Gue benar-benar pokoknya titanium itu dibutuhin banget sih buat build base kita juga kan nanti. Buat markas itu butuh banyak banget. Oke, quartz tahan dulu, takut butuh. Yang dihabisin, tools ada yang kita butuh, pathfinder, cleaven sample. Kita harus nabok gitu ya, flashlight. Di siglet ada, jadi kayaknya nggak perlu deh. Ayo, kok malah hilang. Fins, gak ada first aid, gak ada standar, otank. Hah? Oh, kita belum punya ya, coba, bentar. Tap. Oh, punya. Berarti, ult, hi. Oh! Oke, oke, oke. What? Hai, kepeci, yes. Oke, oksigen kita jadi berapa? Tadi 75 ya. Oke, nice. Oke, tadi dia bilang apa? Kalau nggak salah, auroranya bakal meledak deh. Wow. Oh, gledek. Hai. Enggak ada kan? Oke. Oke, kita bisa bikin apa sekarang? Rebreather. Oke. Fiber mesh wiring kit. Coba wiring kit silver ore kita. Enggak. Kita punya ya? Tadi kok enggak salah dapat deh silver. Kok enggak ada? Kita dapat kan? Aneh. Ya udah ntar cari lagi deh coba. Yang penting kita butuhnya apa? Rebreather, rebreather, rebreather. Wiring kit fiber mesh. Wiring kitnya kita butuh silver. Nanti cari fiber mesh. Cleaving sample. Oke, kita pokoknya farming cleaving sample. Di malam nggak jadi. Oh, hello, nggak ada lagi. Oh, itu rusak ya. Kok itu progresnya. Oke. Sekarang kita lihat-lihatnya dulu sambil nunggu pagi ya kan. Kita siglet udah, kita udah bikin juga. Bentar gua atur ulang deh. Ini di 1, ini di 2, ini di 3, ini di 4. Iya gua lupa makan. Oke. Kita butuh air. Bener-bener butuh air. Air kalau minimal. Oh iya, kalau enggak salah bisa, tapi apa istilahnya, kayak kita tuh harus capture apa sih, bladder fish. Coba, yes, lampu pakai apa, lampu, oh klik kanan, ini paper, tangkap, ini tangkap buat makan. Sini. Oke. Kalau nggak salah ikannya itu kayak agak transparan. Dia bukan sih? Ah, oh, bukan. Ini bumerang. Ah, ini dia bladder fish. Oke. Bumerang juga buat gua makan.
Utilizing alien resources is a ini dia. Survival strategy. Hah, kok hilang? Mati dia. Ayo, ayo. Oke. Aijah. Cukup kali ya. Kayak tiga air gitu cukup kali. Kalau ada sih gue tangkap lagi. Ada. Malam mendingan kita kayak apa dapat isinya farming yang dekat-dekat rumah aja lah, jangan terlalu jauh-jauh juga, ngeri ya kan. Ah itu dia. Oke. Okay. Gue butuh banyak dia nih. Eh bukan, lo bukan lo. Nih ya lo. Oke. Okay. Soalnya namanya air. Kalau makanan sejelek-jeleknya kita bisa tangkap ikan terus langsung di ini aja dimakan gitu, tapi kalau air, boy. Ah, yep. Bikin air. Banyak. Filter water. Terus bikin. Terus nangkep banyak sih tadi gue ya. Oke. Makanan enggak terlalu sih. Air. Oke, nice. Masih ada stok 2. Terus ini apa? Cute. Iya, tetap butuh salt. Air bladder, rotation device, chemical reaction produce highlight and air gas. Air bladder buat apa? Oh, apa ini ya? Buat apa? Biar kita bisa cepat ke atas kalau nggak salah. Gue pernah baca deh, bentar. Ini kita masih bisa bikin kalau nggak salah. Silikon rubbernya. Silikon. Glass itu apa? Oke. Nanti juga cepat atau lambat kita harus bikin base. Cuman masih belum sih. Sabar. Oke. Terus mana tadi? Buka. Iya, habitat bulur ya. Wiring kit, komputer chip. What? Komputer chip apa? Gold. Gold di mana? Ampun. Emang komputer chip pakai gold ya? Ya prosesor mahal sih. Mungkin ya kalau nggak salah komputer pun CPU, prosesor kalau lihat tuh yang jarum-jarumnya itu dari ini, dari apa? Ada goldnya itu yang tajam-tajam banyak itu. Waring kit silver. Intinya gue harus farming ya. Gue benci farming. Enggak, gue nggak butuh lo. Rebreather, ya rebreather gue butuh silver. Ya gue harus farming intinya.